Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan sedikit membuat tutorial cara mendapatkan fitur dark mode di Facebook. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Yang pertama, dan untuk informasi, tutorial ini bisa dilakukan di semua Android tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun selain mendownload file yang ada di deskripsi video. Oke, kita langsung saja ke video utama. Pastikan kalian sudah menghapus atau uninstall aplikasi Facebook official yang sudah kalian download atau kalian pakai. Oke, hapus dulu aplikasinya. Setelah selesai, cari file APK yang sudah kalian download sebelumnya yang bisa kalian temukan di deskripsi video. Pilih filenya, lalu klik install. Oke, setelah selesai, pilih open atau buka. Langkah berikutnya, tinggal kalian masukkan email atau nomor telepon yang terdaftar di Facebook. Oke, setelah masuk, install. Oke, Facebook dan fitur dark mode sudah terinstall dan bisa berjalan dengan normal tanpa ada kendala. Untuk tampilan Facebook versi dark mode akan seperti ini. Untuk tampilan menu, jauh berbeda dari Facebook versi sekarang karena di Facebook versi dark mode kali ini memakai versi yang lama atau versi sebelumnya. Oke, beginilah tampilan dari dark mode, mode Facebook. Kita akan tunggu. Fitur ini ada di Facebook official. Tapi sebelum itu, kita bisa mencoba dark mode di Facebook kali ini. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian ingin mencobanya, filenya ada di deskripsi video. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.